Loh, Fixel, kamu nggak kuliah? Enggak, Mam. Lagi nggak enak badan aku. Kamu sakit? Iya, nggak enak badan doang sih. Oh, kamu demam loh, Fixel. Kamu flu nggak? Iya sih, kayaknya hidung aku buntu soalnya, Mam. Loh, kamu ngapain tapi bisa sakit? Gak tahu nih, meriang aku dari tadi, Mam. Udah makan belum kamu? Udah belum. Sarapan belum? Belum. Aduh, Fixel, kamu tuh kayak anak kecil aja. Makan aja harus ditanya, harus ditungguin. Gimana sih kamu bikin mama panik aja sih, Fixel? Mama telepon papa aja deh ya. Gak usah, Ma. Papa lagi kerja di luar kota, ntar malah gak fokus kerjaannya. Kamu kayak gini, Fixel. Enggak, ini cuman... cuman mama mau ke dokter ya? Enggak usah, ini cuman kecapean doang, Mam. Cuman kecapean, gak apa-apa kok. Terus kamu istirahat aja gitu? Ya, aku istirahat aja. Ya udah deh. Kalau gitu, kamu istirahatnya di kamar ya. Ntar mama masakin deh buat kamu ya. Kamu mau makan apa, Fixel? Aku lagi pengen makan ayam. Makan ayam? Masakin ya, ayam ya. Udah deh, kalau gitu mama nanti masakin buat kamu deh. Ya, masak ayam ya. Kamu makan ayam ya. Ya deh, ntar mama masakin. Tapi kamu istirahatnya di kamar ya. Ayo, istirahat di kamar, nanti abis itu mama masakin buat kamu. Yuk. Sakit, kamu banyak ngomel-ngomel ya? Kenapa pagi nggak ada juga pada sakit kamu? Ya udah kamu istirahat ya, Fixel ya. Nanti kalau nggak sembuh kita ke dokter ya. Nggak usah, Ma, ini cuma karena kecapean doang. Aduh, kamu ini. Udah ya, kamu istirahat ya. Nanti mama masakin buat kamu deh, ya. Ya, makasih, Mam. Ya, tidur ya. Thank you.
ntar kamu goreng ayam aja, Fisya. Terus nanti kalau udah selesai, mama yang masakin. Loh, kalau goreng ayam muncrat dong, Ma. Minyaknya kaku. Enggak. Tolong Ma ajarin deh. Masa kamu gak bisa masak, Fisya? Nanti kalau tangan aku melepuh gimana? Enggak. Semua bahan sudah tersedia. Kita masak ayam goreng mentega. Ayam goreng mentega. Bahan-bahannya? Ini bahan-bahannya. Ada margarin. Ada bawang putih. Ini daun bawang. Ini bawang bombay. Ini bawang bombay. Terus diiris-iris kecil gini, Tisha. Ini jeruk. Jeruk nipis. Nah, untuk sausnya ini ada 3 macam ya, Ma? Ada saus tiram. Saus Inggris, Fisya. Nah, ini kecap manis. Ini merica, gula, dan garam. Oke, ayo kita masak yuk. Kita goreng ayam dulu ya. Oh, goreng ayam. Aku gak mau yang nyemplungin ya, Ma. Nanti minyaknya kalau mau muncrat ke aku gimana? Ntar mama yang nyemplungin. Ntar mama yang masak. Kamu liatin. Benar ya? Iya, kamu liatin aja. Biar kamu juga bisa masak ntar ya, Fisya ya. Aku takut tangan aku melepuh loh, Ma. Panas begitu. Pelan-pelan aja kalau masukin gitu. Ini ayamnya kita goreng sampai agak kecoklatan. Sampai setengah matang gitu, Fisya. Kok setengah matang? Nah, karena kan nanti kita mau bumbuin lagi, dikasih sausnya. Ribet banget ya, Mang. Biar ayamnya nggak keras. Kalau sampai gorengnya terlalu matang, nanti keras ayamnya. Ini kapan matangnya dong? Kapan setengah matangnya? Bentar lagi. Nah, bentar lagi udah mulai kecoklatan kan? Bentar lama lagi. Ya? Enggak kok. Bentar lagi udah selesai matangnya. Nah, udah mau matang nih, Fisya. Udah kecoklatan nih. Ma, menurut aku semua ayam sama aja, kenapa mama milih-milih? Enggak, Fisya. Kita kalau mau masak, kita harus milih ayam yang berkualitas. Cara milih ayamnya tuh harus kita itu obat dulu deh di kulitnya. Kalau kita kok kucak kulitnya gitu nggak bertepung gitu. Nah, itu ayamnya yang bagus. Nah, ada juga kalau ayamnya kita tekan kembali lagi gitu. Oh. Warnanya juga agak krem-krem, pink-pink gitu, Fisya. Terus nggak berbau, Fisya, ayamnya. Nggak bau apa, Ma? Bau amis, bau anyir gitu loh, Fisya. Nah, jangan lupa juga, jangan terkecoh sama ayam yang harganya murah. Kan kalau murah bagus, mah hemat. Enggak, Fisya, belum tentu. Nah, sekarang ayamnya udah matang nih, Fisya. Kita angkat ya. Hati-hati, Ma. Itu nggak panas, Ma. Enggak. Nah, sekarang ayamnya udah matang, Fisya. Terus kita ngapain, Ma? Nah, kita masak bumbunya. Kita masak sausnya. Fisya, ambilin margarin dong. Udah, kamu ngapain sih kamu? Minta margarinnya. Kita masukin margarinnya. Untuk numis bahan-bahan berikutnya. Bawangnya, bawang putih, Fisya. Ma, itu nyiprat loh, Ma. Iya, kita kecilin aja apinya. Udah lah, Fisya, kamu. Nah, kita masukin bawang putihnya, Fisya. Terus gimana, Ma? Itu ya, bumbu sampai harum.
Udah harum, Ma. Kecoklatan. Oh, tunggu sampai coklat. Ya, beberapa menit aja. Nah, sekarang bawang bombaynya, Fisya. Ini kan ya, Ma? Iya. Tuh, Mama. Kamu kenapa sih, Fisya? Nih, liatin biar kamu bisa masak juga. Gak mau dekat-dekat, Ama. Lihat dari sini aja. Nah, kita menumis sampai bawang bombaynya agak layu. Udah layu, minta airnya, Fisya. Nah, kalau udah layu... Menyiprat mah nanti? Enggak. Minta saus tiramnya, Fisya. Yang mana nih, Ma? Yang itu, yang coklat. Kan ada tiga, Ma, yang coklat. Nih ya, ini ya. Ini ya. Ini ya. Bukan ini, Fisya. Ini saus Inggris. Yang agak kental. Ya kan tiga-tiganya coklat, Ma. Yang satunya tuh kecap manis. Ini nih. Ini yang kental. Kental yang satunya lagi. Nah, oke. Saus tiramnya. Oke. Nah, saus Inggrisnya yang tadi, Fisya. Yang mana? Oh, yang cair ya, Ma? Iya. Nah, ini namanya saus Inggris. Wanginya wangi. Kamu cium. Ya, wangi banget kan? Mama kan keciprat ke aku dong. Cuma segitu aja kok kamu ini. Kan kotor. Gimana kamu mau masak, Fisya? Sekarang kecap manis, Fisya. Fisya. Ternyata tadi itu salah. Ini saus tiram, Fisya. Oh. Tadi maksudnya kecap manis. Ya, Mama kan aku udah kasih ke Mama. Mama yang bilang itu saus apalah itu. Udah enggak apa-apa. Mana aku tahu? Kan Mama sendiri tahu aku enggak bisa masak. Iya sih, soalnya kamu juga Sekarang minta garam deh. Garam dikit. Ini aja deh. Merica dikit. Nah, itu nggak kebanyakan, Ma? Enggak. Nah, kita masukin ayamnya. Makan ayamnya tadi udah matang. Gosong ini gimana? Enggak. Oh, enggak. Ini kan ada sausnya, Fisya. Aduh, Fisya, ngapain sih kamu narik-narik? Nah, kita biarin biar meresap. Kapan meresapnya, Ma? Nah, ini dibiarin kan nanti ayamnya meresap sausnya. Ma, masak tuh lama banget sih, ih. Nggak jadi-jadi dari tadi. Loh, ini tinggal diresap aja sama ayamnya. Nah, nih, ntar lagi udah kering. Nah, udah gitu kita kasih nih jeruk biar enak. Nah, kasih sedikit jeruk. Nah, enak kan? Wangi kan, Fisya? Wangi sih, Ma. Cuma... Enak kan? Aduh. Terus ini jadi gimana? Terakhir kita kasih daun bawang, Fisya. Oke. Nah, udah deh, Fisya. Udah deh, udah matang. Nih, jadi. Udah mah beneran. Oke. Aku gak mau ngangkat ya. Iya. Kita kena tangan aku. Ntar mama yang ngangkatin. Nah, udah jadi deh.
udah. Ayam, kecap, mentega.